Di balik larangan ekspor batubara, mengapa pemerintah berani kali ini? Saya Bagia Hidayat dan inilah Opini Tempo. Larangan ekspor batubara yang diumumkan pemerintah di awal tahun baru ini hanya menunjukkan satu hal, yaitu centang perenang pengadaan batubara untuk memasok produksi listrik di dalam negeri. Jika diibaratkan, kebijakan pemerintah tersebut seperti buruk muka cermin di belah. Sebab larangan ekspor batubara itu menunjukkan ada yang keliru dalam manajemen suplai batubara untuk pasokan listrik mereka. Sudah menjadi rahasia umum sebetulnya, pasokan batubara melalui domestic market obligation, yaitu mewajibkan pengusaha batubara memasok komoditas mereka ke PLN, menjadi ranah gelap dan tidak pernah transparan. Kurangnya pasokan batubara untuk pembangkit di PLN sebetulnya sudah tercium pada semester kedua tahun 2021. Pemerintah baru meradang ketika mereka meminta pasokan darurat 5,1 juta metrik ton batubara kepada pengusaha, namun mereka tidak memenuhinya. Kebutuhan tersebut untuk memasok batubara kepada 20 pembangkit PLN untuk menghidupkan atau mensuplai listrik bagi 10 juta pelanggan. Karena itu, jika pengusaha tidak memenuhi 5,1 juta ton batubara, akan ada pemadaman listrik bagi 10 juta konsumen tersebut. Ketidaksanggupan pengusaha memenuhi pasokan yang diminta oleh pemerintah itu membuat pemerintah unjuk kuasa dengan melarang ekspor. Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Masalahnya, pelarangan tersebut tidak hanya mengancam siklus ekonomi bagi pengusaha lokal, sebab ekspor batubara adalah perjanjian atau kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain. Akibatnya, ketika pemerintah melarangnya, tidak hanya siklus ekonomi yang terganggu di dalam negeri, tapi juga memicu protes negara lain yang mendapatkan batubara dari Indonesia. Lagi pula, dari 592 perusahaan batubara, ada 85 perusahaan yang sudah memenuhi komitmen domestic market obligation dengan menjual batubara mereka kepada PLN. Dengan kebijakan larangan ekspor pukul rata seperti ini, 85 perusahaan juga terkena imbasnya. Selama ini kebutuhan batubara sekitar 130 sampai 140 juta metrik ton batubara setahun. Jumlah sebesar itu kira-kira 23% dari produksi nasional batubara. Selama ini kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh para pengusaha. Tahun lalu kebutuhan pasokan batubara kepada PLN itu hanya bisa disuplai oleh para pengusaha sebesar 10%. Apa penyebabnya? Karena harga batubara di luar negeri sangat tinggi. Minimal lebih tinggi dari harga patokan yang akan dibeli oleh PLN sebesar $70 per ton. Krisis itu makin dalam karena terjadi kekurangan kapal angkut akibat melonjaknya komoditas ekspor Indonesia selama masa pandemi. Itulah kenapa ekspor komoditas yang naik membuat neraca perdagangan Indonesia surplus untuk pertama kali dalam satu dekade. Tata kelola domestic market obligation sudah banyak dikritik oleh banyak kalangan. Dimulai sejak 2009, DMO lebih banyak menimbulkan moral hazard. Faktanya tahun lalu, ketika harganya lebih tinggi dibanding harga beli PLN, pengusaha cenderung menjualnya ke luar negeri. Sebaliknya, ketika harga batubara relatif rendah dibanding $70, PLN harus membelinya dengan harga tersebut. Artinya, krisis pasokan batubara kali ini merupakan lubang yang digali oleh PLN sendiri. Karena itu, ke depan PLN perlu menata ulang manajemen pasokan batubara untuk pembangkit mereka. Stabilitas pasokan batubara itu sangat penting karena listrik menjadi hajat hidup orang banyak Indonesia. Ketika batubaranya menipis dan PLN tidak mendapatkan pasokan karena pengusaha lebih senang menjualnya ke luar negeri, maka yang terancam tidak saja ekonomi, tapi juga secara politik dan sosial. Karena ada jutaan pelanggan yang kemungkinan besar
tidak mendapatkan pasokan listrik dalam jangka waktu tertentu. PLN sebagai perusahaan negara harus membuat kontrak jangka panjang dengan para pemasok batubara untuk memastikan pasokan aman sehingga listrik untuk masyarakat banyak juga terjamin aman. Pemerintah barangkali perlu meniru tata kelola sawit dalam hal penjualan komoditas. Dalam industri sawit, pemerintah menerapkan pajak tambahan ketika industri sawit menjual komoditas mereka ke pasar luar negeri. Satu yang terpenting, model ini juga akan mendorong Indonesia segera beralih ke energi baru dan terbarukan untuk menggantikan batu bara yang menjadi energi fosil dan sebagai sumber utama krisis iklim. Ikuti selengkapnya liputan tentang apa yang terjadi di balik larangan ekspor batu bara di majalah.tempo.com.